안녕하세요. 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 It's time 깜짝이야 코리아. 깜짝이야 코리아. 안녕하세요. 안녕 Dave. Girl group besutan Starship Entertainment dan perusahaan subsidiari dari Kakao Entertainment mau comeback nih. Yes, betul. Ada IVE. Dan kabarnya, IVE sudah siap debut di Amerika Utara karena Kakao Entertainment baru aja ngumumin kerjasama bareng Columbia Records buat memperluas jaringan promosi artis mereka di sana. Wah, IVE lagi sibuk-sibuknya nih pasti Sobat Medio. Apalagi pasca single pra-release buat album IVE. Di tanggal 20 Maret, IVE ngebagiin sebuah teaser yang glamor untuk single pra-release berjudul Cage. Nah, single ini dijadwalin rilis pas 27 Maret. Albumnya sendiri rilis bulan depan tanggal 10 April nih Sobat Medio. Kalau dilihat dari teasernya sih udah ketahuan ya kalau para member konsepnya lebih muda dan fresh, ditambah balutan jaket varsity yang serasi plus diterpa visual dari Won Young, An Yujin, Gaul, Lee Seo, Liz dan Ray yang pesonanya badass tapi tetap yepo dan bikin salfok, iya nggak sih? Singkatnya, teaser yang dirilis nggak cuma ngebuat Dave penasaran, tapi antusiasme K-popers lainnya juga. Dan makin penasaran sama lagu full versionnya. Lewat teasernya ini juga ngegambarin sayap yang terbakar, nandain kalau mereka masuk ke era yang baru. Dan comebacknya kali ini sekaligus jadi tanda ya kalau IVE sebagai album pertama grup. Oh iya, dan ini juga comeback pertama mereka loh Sobat Medio dalam kurun hampir 8 bulan setelah IVE ngerilis single album ketiga bertujuk After Like pada Agustus tahun lalu. Padahal baru teasernya aja ya udah ngedapetin 500 ribu views cuma dalam waktu 3 jam aja dan jadi trending pertama pula di Indonesia. Wah, memang keren, debug dive. Baiklah, saya Opi pamit. Jangan lupa nonton videonya Kamjagia Korea What's On di YouTube Medio by KG Media.